memberikan sesuatu yang mungkin terbaik untuk PSG Kabupaten Cilacap. Mereka. DPD Partai Solidaritas Indonesia PSI Cilacap dan DPC PDI Perjuangan Cilacap menyatakan sepakat membangun komunikasi untuk menyejukkan suhu politik pada Pilkada 2024. Kesepakatan itu muncul setelah kedua partai menggelar pertemuan di kantor DPC PDIP Cilacap, Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024. Safari partai politik yang identik dari kalangan muda dengan partai berlambang banteng bermoncong putih ini menunjukkan kedewasaan bahwa di tingkat paling bawah pun komunikasi terjalin dengan baik, meskipun pada pemilu 2024 lalu pada kubu yang berseberangan. Terlebih dalam hal ini, keduanya juga berkomitmen bukan pada persoalan menang dan kalah, melainkan membangun persahabatan dengan siapapun, serta untuk mengedukasi masyarakat bahwa politik bisa santuy dan santun, tentunya dengan persatuan dan kesatuan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Ketua DPD PSI Kabupaten Cilacap, Yohanes Widayat mengatakan, bahwa PSI telah diterima dengan baik oleh jajaran DPC PDI Perjuangan Cilacap untuk membangun bersama iklim yang baik. Pria yang akrab disapa Bro Yohanes juga menegaskan, komunikasi yang dibangun dengan DPC PDIP Cilacap dapat semakin mempererat hubungan politik untuk kemajuan Cilacap dan Indonesia. Tak hanya menjalin komunikasi dengan PDIP, dalam safari politiknya, PSI juga bersilaturahmi dengan sejumlah parpol lain dan para bakal calon bupati yang mencuat di Cilacap. Kami tentunya sebagai partai anak muda dengan jargonnya Partai Solidaritas, kami adalah membangun solidaritas kepada siapapun, baik ke semua parpol, ke semua nanti calon bupati yang mengikuti kontestasi politik dan sebagainya. Dan terlebih kami dengan PDI Perjuangan, ini sesuatu yang luar biasa. Bahwa kami diterima dengan baik, diterima dengan luar biasa, dan ini kami ingin membangun iklim yang baik di dalam berpolitik, membawa kesejukan. Kami ingin mengawali dari Cilacap bahwa ternyata kami merasa dengan PDI Perjuangan merasa adem, tidak ada hal apapun, kami membangun iklim yang sejuk. Barangkali dari Cilacap ini, kita bisa membangun kedamaian kesejukan itu untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Cilacap lebih baik lagi, karena kami sebagai sesama anak bangsa adalah tugas kita adalah menjalin persatuan dan kesatuan. Sementara itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Cilacap, Sutarman mengatakan, bahwa hasil pertemuan dengan DPD PSI Cilacap membuahkan hasil kesepakatan kerjasama untuk menyukseskan Pilkada 2024. Meskipun secara ketentuan PDI Perjuangan Cilacap dapat mengusung calon bupati dan wakil bupati sendiri karena memenuhi syarat minimum 10 kursi, namun PDIP tetap membuka kerjasama politik dengan partai lain termasuk dengan PSI. Bahkan pada kesempatan ini PDI Perjuangan Cilacap juga menyerahkan dokumen kerjasama untuk mempererat hubungan persahabatan antara kedua partai. PDI Perjuangan juga memberikan sesuatu yang mungkin terbaik untuk PSI Kabupaten Cilacap. Amin. Mereka. Jadi tadi berbicara kami sangat hangat, sangat menyenangkan. Dan ini juga merupakan sejarah bagi PDI Perjuangan, juga mudah-mudahan sejarah bagi sahabat PSI, karena dari hasil komunikasi itu kita sepakat untuk menciptakan kesejukan dalam kontestasi Pilkada 2024 yang akan datang. Intinya antara PSI dan PDI Perjuangan itu sepakat untuk bekerja sama yang baik dalam hal Pilkada 2024. Safari politik DPD PSI Cilacap dan DPC PDI Perjuangan Cilacap dihadiri para pengurus dan sejumlah anggota masing-masing partai politik.